Selamat malam Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang sangat dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini kita boleh bersama-sama ada di renungan tengah minggu. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, tidak terasa kita sudah ada di bulan Oktober dan juga bertepatan dengan bulan keluarga. Nah, tatkala kita berpikir tentang bulan keluarga, maka kita akan selalu ingin sekali untuk bisa mewariskan sesuatu kepada anak cucu kita. Sebagai orang tua, kita bekerja dengan keras, kita mengumpulkan banyak hal yang baik dengan tujuan memberikan yang terbaik bagi generasi kita selanjutnya. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, malam hari ini pun kita akan melihat satu teladan yang baik sekali yang tercatat dalam firman Tuhan. Saya akan membacakan untuk kita sekalian 2 Timotius 1 ayatnya yang kelima. 2 Timotius 1 ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Saudara, bagian firman Tuhan ini menjadi bagian yang sangat favorit khususnya bagi keluarga-keluarga Kristen. Nah, berpikir di bulan keluarga ini, apa yang ingin kita wariskan kepada generasi kita selanjutnya? Saudara, banyak kali kita suka mengoleksi begitu banyak barang dan kita simpan dengan begitu baik sekali dengan catatan, oh saya ingin wariskan ini kepada generasi selanjutnya. Nah, satu hal yang diajarkan oleh firman Tuhan pada malam hari ini, cinta yang diwariskan. Cinta yang diwariskan itu seperti apa? Cinta tentang apa? Cinta tentang Tuhan, cinta tentang kebenaran firman Tuhan, cinta tentang hidup yang bersekutu dengan Tuhan. Dan yang ini perlu kita pikirkan bersama. Saudaraku, banyak hal pastinya yang Bapak Ibu Saudara sudah pikirkan untuk wariskan ke generasi kita selanjutnya. Tapi tatkala melihat kebenaran firman Tuhan yang sudah sering kita baca malam hari ini, mari kita kembali pikirkan di bulan keluarga ini. Apa yang paling berarti yang sedang kita tabung, kita simpan baik-baik, kita usahakan untuk kita wariskan. Cinta yang seperti apa yang bisa kita wariskan pada generasi kita? Mari kita mulai dari dalam keluarga kita. Bagaimana kita boleh wariskan kebiasaan-kebiasaan hidup bersama dengan Tuhan? Bagaimana kehidupan doa kita? Bagaimana kehidupan merenungkan firman Tuhan? Bagaimana kehidupan beribadah dalam keluarga kita? Dan itu yang harusnya menjadi warisan kepada generasi kita. Warisan yang tidak bisa hilang, warisan yang tidak bisa dicuri, warisan yang tidak bisa dirampok oleh apapun. Dan ini yang paling berharga yang perlu kita pikirkan di bulan keluarga ini. Biarlah kita sungguh minta kepada Tuhan, Tuhan tolong kita supaya ada cinta kepada Tuhan yang kita boleh wariskan kepada keluarga kita, seperti yang dicatat oleh firman Tuhan pada malam hari ini. Iman yang tulus kepada Tuhan, cinta kasih yang tulus kepada Tuhan yang ingin kita wariskan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa yang mengasihi kami, yang sungguh mengasihi keluarga anak-anakmu. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh berada di bulan keluarga saat ini. Dan untuk itu kami sungguh menyerahkan keluarga kami satu persatu ke dalam tangan Tuhan. Tuhan mengenal anak-anakmu,
Tuhan mengenal pergumulan dari orang-orang tua saat ini untuk kerohanian anak-anak kami. Ya Tuhan, hamba sungguh berdoa menyerahkan keluarga lepas keluarga, baik yang sedang menyaksikan siaran ini maupun yang mungkin tidak sempat untuk bersama-sama dengan kami dalam renungan tengah minggu malam hari ini. Tuhan, lawat jemaat-Mu satu persatu. Kalau mungkin Bapa, ada yang sedang bergumul dengan keluarga saat ini, khususnya untuk iman dari anggota keluarga, ya Tuhan, hamba mohon belas kasihan-Mu. Berikan hikmat bagi semua kami untuk sungguh-sungguh membawa keluarga kami dalam doa kepada Tuhan, meminta belas kasihan Tuhan untuk Tuhan melawat keluarga kami satu persatu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba berdoa kalau mungkin ada keluarga-keluarga yang dalam pergumulan-pergumulan yang paling sulit saat ini, khususnya masih terus bergumul dengan masa pandemi saat ini. Ya Tuhan, Tuhan tolong. Yang bergumul dengan kesehatan, yang bergumul dengan usaha dan pekerjaan, yang bergumul dengan pendidikan anak-anak, Tuhan Yesus, berikan iman yang cukup untuk kami percaya benar Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba menyerahkan keluarga anak-anak-Mu satu persatu ke dalam tangan kasih-Mu. Berikan kekuatan bagi kami ya Tuhan untuk tetap percaya Tuhan ada bersama dengan keluarga-keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa.